Pantun Nasihat 1000 Guru ASEAN dari negara Indonesia, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, karya Liana. Sosok santun jadi panutan, panutan murid dalam kelas. Sebesar apapun amal perbuatan, pastilah kelak akan dibalas. Pergi ke pasar membeli benang, benang ditenun menjadi kain. Jika ingin hidup senang, belajar tekun, jangan bermain. Hiduplah kuat walau tersungkur, tersungkur lemah tetapi tabah. Sedikit sabar, banyak bersyukur, niscaya rezeki akan ditambah. Paling enak makan manisan, manisan dibungkus pakai kantung. Janganlah suka bermalas-malasan, agar hidup menjadi beruntung. Mari semangat maju tak gentar, maju tak gentar melihat dukun. Jika ingin jadi anak pintar, tentu kita harus belajar tekun. Pergi ke pasar membeli tabung, tabung berada di dekat sumur. Jangan lupa untuk menabung, agar kelak hidup makmur. Pergi ke laut, duduk di karang, karang di lautan memecah ombak. Jangan suka merendahkan orang, karena masa depan orang sulit ditebak. Duduk di pantai hilangkan jemu, jemu membuat galau perasaan. Lupakan orang yang menyakitimu, ingatlah pada yang beri kebahagiaan. Bulatnya bola seperti mata, mata melihat betapa indahnya. Janganlah suka bermain cinta, hati merana tak ada obatnya. Ikan gabus enak dimakan, dimakan sedap bersama lalapan. Masa kecil jangan disia-siakan, agar kelak cerah masa depan.